saya mengucapkan syabaslah kepada pengundi-pengundi di seluruh negara yang kita minta penyokong-penyokong Barisan Nasional untuk keluar pagi-pagi lagi, kerana kita takut apa yang akan dilakukan oleh puak-puak yang desperate. Kita dapat lihat di Putra Jaya sendiri bahawa ramai pengundi-pengundi telah keluar daripada awal pagi jam 8 tadi untuk membuang undi mereka. Jadi ini yang kita minta di seluruh negara. Saya telah arahkan sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional supaya semua pengundi-pengundi yang menyokong Barisan Nasional diminta untuk keluar beramai-ramai pada pagi-pagi hari lagi. Kerana kita ada pilihan raya, tiap-tiap 5 tahun sekali kita pulangkan kuasa kepada rakyat untuk memilih. Kalau rakyat pilih Barisan Nasional, itu hak rakyat. Kalau rakyat tak mau pilih orang lain daripada kerajaan yang ada ini, menunjukkan bahawa kerajaan ini akan membawa Malaysia ke hadapan. Jadi janganlah menuduh pihak-pihak yang berkuasa seperti SPR, seperti orang-orang lain bahawa kita tidak melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Yang sebenarnya apa yang dilaksanakan oleh SPR adalah paling baik tengok macam saya hari ini. Ya. Nak ini pun saya tak tahu kenapa buat, kerana kita ada IC, tetapi tak apalah, kita ikut apa yang dia nak buat, maka ini yang dilakukan. Kerana dia kata kita tipu macam-macam. Kalau kita tipu, sudah pasti mereka tidak akan menang 5 negeri ataupun 6 negeri termasuk Wilayah Persekutuan pada tahun 2008. Ini menunjukkan bahawa ketulusan yang dilakukan oleh pihak SPR. Jadi mereka akan buat segala onar lah. Saya hanya minta bahawa rakyat bertenang, rakyat jangan ikut kerenah mereka, kerana mereka ini semua demo crazy. Ini tidak menjadi masalah lah. Sebab pun JAKIM kata ni halal, boleh sah untuk semayang. Mungkin menggunakan awak ni supaya tidak ada pengundi yang berulang. Oh, tidak bermasalah sebab ini baik untuk mengesahkan itu orang yang sudah sudah mengundi. Kali ini lebih meriah dan lebih is crowded lah. More crowded than previous year. Saya nampak Inari bersyukurlah sebab sudah beberapa kali dah mengundi sejak daripada tahun 70-an lagi. Sebab kita pun dah warga emas dah. Jadi saya rasa kali ini saya rasa ada perbezaan sikit sebab ada dakwat ni. Dakwat ni jadi orang yang nak menipu dah tak boleh menipu lah sekarang. Suasana mengundi okeylah, baguslah. Main teratur tersusun, kita boleh mengundi dengan cepat walaupun panjang kan. Harapan saya sebagai pengundi, maknanya pengundian ni mestilah dijalankan dengan telus, tak ada sebarang penipuan ke kan, supaya kita dapat mengundi dengan lebih baik kan, dan rakyat puas hati bahawa pengundian ni dijalankan dengan betul, teratur, tersusun dan memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana sepatutnya lah, insyaAllah.